kenali itu adalah Fazlidin, bukan Fitri Syazwan yang menggantikan Syafiq Rahim. Wow, Syafiq Rahim dibawa keluar mungkin kerana faktor kecederaan Nazlan, kerana saya lihat seolah-olah Syafiq tidak begitu selesa sepanjang permainan. Mungkin Akbar boleh membantu dengan mengesahkan kedudukan apa yang sebenarnya berlaku sehingga menyebabkan Syafiq, iaitu pemain perancang utama bagi pasukan Selangor, dikeluarkan. Tapi yang nyata Zainal, ya, saya cakap dan saya lihat nampaknya Syafiq baru saja di akhir minit perlawanan, nampaknya di separuh masa pertama tadi nampaknya beliau nampaknya bertindak agak berkesan. Dan selain daripada itu, saya sendiri rasa agak kurang puas hati, ya, dengan persembahan yang ditunjukkan oleh Syafiq. Dan saya rasa Dewan telah menilai dan juga melihat akan kesilapan yang kerap dilakukan oleh Syafiq, di mana kita dapat lihat dua kali juga hantarannya gagal ataupun dapat dirampas di bahagian tengah oleh bahagian tengah pemain-pemain Kelantan, dan ini memberikan kesukaran kepada pemain-pemain pertahanan pasukan Selangor sendiri. Dan sebab itu beliau melakukan kesukaran ke atas Syafiq. Apapun, itulah satu perubahan yang menyaksikan sekarang ini. Posisi di sebelah kiri, Fitri Syazwan. Mencabar kedudukan Daud Su Jamaluddin, manakala Amirul Hadi, Fazli Syari dan juga Safi Salih kesemuanya akan terus berada pada posisi masing-masing. Perubahan yang terpaksa dilakukan oleh Devon bagi memastikan rekod bersih dalam saingan liga bermula pada musim lalu akan berterusan. Syakir Salehin, silapan agak lewa sedikit tolakan yang dilakukan oleh PIA tadi, namun ada obstruction yang berlaku dari Daud Su Jamaluddin. Seperti biasa Daud Su, ya Zainal, saya daripada dulu, ya, setiap kali melihat beliau beraksi, saya sendiri yakin dengan permainan dia. Kerana Daud Su ni ialah salah satu pemain yang agak sukar kita lihat melakukan kesilapan. Beliau confident berada di posisi sebelah kanannya, dan setiap kali beliau naik ke atas untuk membantu jentera serangan, sudah pastinya bersudah dengan satu hantaran yang baik. Syazwan, seorang lagi pemain di bahagian tengah bagi pasukan Selangor yang tak dapat diturunkan adalah Bunyamin Omar. Dia masih lagi mengalami kecederaan, belum pulih sepenuhnya, belum ada keyakinan untuk dirinya. Yosri dah meraju keras, asalkan Fazli terleka sedikit tadi. Muhammad Fairul Azwan, Syahrul Lail dalam barisan pemain-pemain simpanan bagi pasukan Selangor. Syafiq Salih, oh, cantik lorongannya. Fitri lambat sedikit. Kita dapat lihat satu tarikan baju dilakukan oleh pertahanan. Siapa? Nombor 8. Ya, Syakir. Namun begitu, tindakan bijak daripada pengadil. Advantage diberikan. Pada musim lalu di Stadium Shah Alam ini, dalam saingan liga, Selangor mengumpul 43 gol, hanya dibolosi sebanyak 7 kali. Bagi pasukan Kelantan pula, beraksi di kalangan luar, mereka juga tidak pernah tewas, menghasilkan 23 gol, dibolosi sebanyak 8 kali sahaja. Lain-lain
keputusan perlawanan dimaklumkan bahawa belum ada perubahan yang besar. Hantaran Yusri ini satu kesilapan besar ya. Jenal, hantaran sedemikian tidak menepati. Kita tidak mampu tidak boleh membuat kesalahan sedemikian. Perlawanan di antara Terengganu dengan Sabah petang tadi berakhir dengan tanpa jaringan dan okey, jadi bermakna pada perlawanan tersebut sepatutnya ada penjaring gol yang pertama pada musim 2011 ini. Tapi mungkin kita dapat saksikan tadi pemain yang pertama menjaringkan gol adalah Mat Yeo ataupun Nosyarul Innal Talha. Nampaknya awal-awal minit ini Selangor ya seperti telah dapat meyakinkan setiap gerakan mereka. Kelantan seolah-olah seperti ambil tenang dan ini tidak boleh dibiarkan lama. Nombor 6 untuk pasukan Kelantan selaku centre back Farishah. Oh, itu dia sekali lagi. Inilah kelebihan Syafiq dan juga keampuhan dari Karul Fahmi. Dia datang daripada sudut yang memang mengelirukan kerana dia datang dari belakang lah. Ya, nampak memang dalam kedudukan yang onside ya. Karul Fahmi bijak membaca Pak Gopoh untuk menangkap, walaupun kuisan yang dilakukan oleh Safi Sali tadi sebenarnya pada saya 50-50 boleh hasilkan jaringan. Ya, pujian harus diberikan kepada Amri ya kerana pantas, kerana beliau menyedari Safi telah mula melakukan baru mula nak melakukan gerakan, dia hantaran telah dibuat dan ini adalah satu tindakan bijak daripada Amri. Lihat sekali lagi datang dari blind side. Ya, itu memang bahaya kedudukannya. Kalau dia lepas bola tu Zainal menuju ke belakang masuk gol. Tapi saya rasa elok kalau dia sentuh bola itu. Lagi tangkapan kemas yang dapat dilakukan oleh anak didik Halim Napi ni selaku jurulatih penjaga gol. Cepat tandukan yang dilakukan oleh Yosri Damayaraju dan juga cepat tindakan yang dilakukan oleh Karul Fahmi untuk mencari rakan di bahagian hadapan. Counter attack dari penjaga gol ni memang seronok kita lihatlah. Ya. Sekarang ni satu lagi gerakan pantas Safi dengan Farisham. Ini dia keras. Kad kuning pasti ataupun tidak, ataupun amaran saja diberikan kepada Farisham. Oh, apa yang saya lihat nampaknya sepatutnya layanan kad kuning Zainal. Kerana Safi telah menewaskan dia dan menuju ke arah pegawai gol. Yusof Karim. Okey, ini insidennya. Mungkin di sini dia tak nampak lah. Ya. Kontak betul-betul mencari kaki Capi. Ya. Keputusan telah dibuat. Tendangan percuma sekarang untuk Islam. Karul Fahmi meminta 3 pemain. 2 pemain saja membuat benteng. Ini kedudukan yang bahaya kerana Amri boleh terus ke arah pintu gol. Dia tumbuk keluar. Perempuan keras. Permainan diteruskan. Nurul Azwar Roya 3-2. Nur Syahrul Idlan pantas sebenarnya tadi mencari Daniel Fadli. Wow, sekarang ini gear sudah bertukar dalam permainan. Mereka sudah hangat sekarang ini pada waktu yang cukup dingin kerana hujan renyai turun. Namun begitu dikecewakan dengan hantaran yang liar dari Amirul Hadi Zainal. Ya, bertukar-tukar hantaran dan juga bertukar-tukar serangan di antara kedua-dua pasukan ini. Dan kita lihat tadi bagaimana dengan bijaknya Asrarudin tadi membaca satu gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain Kelantan kepada Nur Syahrul Idlan Talha. Berjaya menampan bola itu dan melorongkannya kepada Amirul. Namun begitu, Amirul melakukan satu tendangan yang agak ataupun hantaran yang terlalu tinggi untuk dicapai oleh penyerang-penyerang. Cantik.
terpaksa dilakukan oleh Kem Kelantan pada musim ini ya. Kerana kalau kita lihat dan musim ini Kelantan kehilangan Cik Isyamuddin juga yang telah mengumumkan perseraan. Ya. Begitu dengan Halim Nafi, Syarudi Aziz yang juga telah mengumumkan perseraan, Said Adni yang berhijrah ke Sabah. Tetapi mereka membawa masuk pemain-pemain seperti Nur Hadi Ubaidillah, Khalid Jamlus juga. Begitu juga dengan Nicholas Chan. Ini seorang pemain yang pada asalnya tersenarai dengan pasukan simpanan Cardiff City. Tapi dia malam ini dia tak ada dalam senarai. Dia belum ada lagi dalam senarai pasukan Kelantan. Tapi yang besar sekali kelihangannya ialah pergantungan jurulatihnya Satya Nada selama 6 bulan. Itu yang saya rasa cukup terasa. Terasa bagi pasukan. Namun begitu apabila saya lihat terlibat Dato' M. Karatu tadi Zena, saya rasa mungkinkah dia telah memecah rekod menjadi jurulatih pertama masuk kembali ke dalam aktiviti kejurulatihan itu. Dan sekali game pertama terus sekiranya Kelantan menang membawa pulang satu piala. Saya rasa rekod ini di Malaysia. Okay. Dia pernah membawa pasukan Perak memenangi Piala FA edisi yang pertama pada tahun 1990 dengan mengalahkan pasukan Selangor iaitu 4-2 di Stadium Merdeka. Support Stadium Merdeka tu kena tekan sikit. Tak, maksud saya dia kembali first time menjalankan tugas sebagai jurulatih. Hari ini adalah keputusan pertamanya. Sekiranya Kelantan menang terus dapat satu. Daniel Fazli dibawa keluar untuk digantikan oleh Khairul Izwan Rosli. Di sini ditulis nama Khairul Izwan Rosli, pemain nombor 27. Bagaimana lah mengikut kepada line up utama, apakah tersenarai pemain ini untuk pasukan Kelantan? Sebentar Zainal ya. Kalau diikutkan kepada saya tak ada lah. Ya, tak ada pemain nombor 27 di sini. Sebenarnya pemain nombor itu Khairul Izwan sepatutnya memakai jersey nombor 21. Ya, sepatutnya lah. Ya. Kerana mengikut pada senarai pemain-pemain yang diberikan lesen daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia, nombor 21 bagi pasukan Kelantan ialah Khairan Izwan bin Razali. 27 dalam pasukan Kelantan, nombor JC 27 tidak. Sekarang ini bertukar-tukar serangan yang dilakukan oleh kedua pasukan, terutamanya dari pasukan Selangor yang memang memburu, yang terdesak untuk memburu gol penyamaan. Baru sejam mereka beraksi, baru sejam, ada setengah jam lagi. Memang banyak masa yang dimiliki oleh kedua pasukan. Syarul Idlan sedikit tackle. Dia terus mengasak Hardy Jaffa juga. Ya, hantaran yang cuba dihantar ke bawah oleh dimulai oleh Fitri tadi dapat dirampas oleh pemain Kelantan dan terus melorongkannya kepada Idlan. Dan kita lihat juga bagaimana Idlan ketika beliau kehilangan bola tadi berusaha kuat untuk mendapatkan kembali bola, dan ini adalah satu contoh yang patut kita beri pujian.